warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Liandita Pohan, mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga, jurusan S1 Ilmu Gizi. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum teknik pengolahan masakan. Dan teknik pengolahan masakan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teknik pengolahan tanpa bara api dan menggunakan bara api. Untuk praktikum pada kali ini, saya mendapatkan teknik pengolahan dengan bara api, yaitu menggunakan metode mengukus. Dan saya di sini akan melakukan pengukusan terhadap bakpao. Praktikum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.